Ya, baik. Silahkan untuk paslon nomor urut 1 bisa menyampaikan program-programnya. Baik. Saya akan melakukan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan juga memberantas kemiskinan. Oke, selanjutnya kami persilahkan paslon nomor urut 2. Program saya adalah untuk memfasilitasi anak muda. Terserah apa yang ingin kalian lakukan, silahkan. Teman-teman pemilih pemula, tak usah bingung dengan tata cara pencoblosan. Silakan akses tentang tahapan pemilu di website KPU Kabupaten Sleman atau juga kunjungi ke Instagram KPU Kabupaten Sleman. Kami pemilih pemula, jika juga bersuara.